hewan yang terbesar di dunia. Ya, dia berat badannya mencapai beratus-ratus kilo atau ton. Tandanya dia paling besar ya. Oh, iya. Banyak. Besar di dunia. Dia hidupnya di mana sayang? Iya pintar. Gajah ini hidupnya di darat. Di mana nak? Gambar guru yang ibu tempel. Satu, telinganya bagaimana nak? Iya, telinganya lebar nak. Telinganya lebar. Ciri-ciri gajah lagi, matanya nak, lihat nak matanya. Matanya oh, mengambil makanan yang tinggi dari atas pohon, dia gunakan belalainya. Minum. Ya, minum, betul Bang Raja. Dia lihat di air sungai, dia keluarkanlah itu belalainya turun ke bawah di sedotnya air sungai. Lalu diminumnya atau bisa merekam ke badannya. Dia mandi, disiramnya. Ya, lihat gajah itu nak. Nah, dia punya taring namanya, bukan tanduk. Apa namanya nak? Taring. Tapi juga bisa berfungsi sebagai tanduk. Karena apa? Untuk menjaga dirinya supaya tidak diserang hewan lain. Untuk menjaga dirinya supaya tidak diganggu. Kalau ada harimau datang, misalnya harimau ya sebagai untuk pertahanan. Ya, kalau dia makan rumput. Potongnya dulu sini. Ya iya. Nah tadi kalau sini Jamila.